Penganjuran karnival serta program-program kemasyarakatan dapat membina penyatuan dan perpaduan antara rakyat dan pemimpin di kawasan masing-masing. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri Dr. Mamat Putih berkata, program-program seperti ini menjadi wadah rakyat memberikan pandangan di samping dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Penganjuran Karnival Bukit Besi Sejahtera pada hari ini adalah satu program yang sangat baik untuk pihak pimpinan DUN, iaitu Pusat Khidmat, bertemu dengan dan mengeratkan lagi ukhuwah dengan penduduk setempat. Bahkan program merakyat sebegini sesuai dijadikan telefon kepada rakyat untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang penting dari pihak kerajaan negeri, di samping sebagai wadah untuk rakyat memberikan pandangan dan membuat aduan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Karnival Bukit Besi 2019 bertempat di Jerangan Sungai, Dungun. Turut hadir Ahli Parlimen Dungun, Wan Hassan Ramli, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau Abang alias Harun, Pegawai Penyelaras Bukit Besi Ghazali Sulaiman dan Penyedia Air Mits Bukit Besi Kaziman Khalid.